Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel konten anak pulau. Oke teman-teman, sahabat subscriber saya, di video kali ini saya mau ke Tanjung Balai Karimun ya, tapi ya cuacanya kayaknya lagi kurang bersahabat ya sekarang ini teman-teman. Kita boleh lihat ya, kondisi di sebelah kiri kanan kita gelap ya teman-teman. Kalian boleh lihat di atas juga gelap karena ini kayaknya mau turun badai ya. Lihat di atas teman-teman, apa yang terjadi? Itu dia, itu adalah badai angin barat teman-teman. Jadi kami, perjalanan kami mau ke Tanjung Balai Karimun dari Pulau Sugi. Kalian boleh lihat sendirilah kondisi kami seperti ini teman-teman. Kalau seandainya ada kebutuhan ke dinas ataupun ke apa ya, perjuangan-perjuangan teman-teman semua, seperti inilah kalau mau ke Tanjung Balai Karimun. Kondisi cuaca yang ekstrim, yang buruk seperti ini, dan tidak kadang-kadang semua teman-teman pun mengeluh dengan kondisi, tapi mengapakan ini adalah kondisi alam dan kita harus menikmati dengan kondisi seperti ini ya teman-teman. Oke, ini pada panik sudah ya. Tekong sudah memakai kacamata. Tuh, hujan mulai turun di depan sana. Ya, kayaknya pada panik ya teman-teman, sudah lihat awan di atas. Tuh, hujan di depan, sudah tidak nampak pulau di depan situ teman-teman. Kondisi mulai gelap ya. Kita akan memasuki hujan. Ini kayaknya lihat, kalian boleh lihat tuh awan di atas. Luar biasa ya. Oke ya, inilah kalau orang pulau, kalau melihat kayak gini udah biasa, tapi mungkin kalau orang awam yang tugas di pulau melihat kayak gini menggeletar ya, karena di sini perjuangan kita ya, yang namanya di laut lepas tidak ada pulau-pulau kiri kanan, sepandai-pandai orang berenang pun akan selesai habis, apalagi kalau ada ombak kuat teman-teman. Tuh, lihat, kita sudah mulai menjauh selalu dari pulau ya teman. Kita mulai pengen mendekati pertengahan ya, laut lepas ya, laut alur jalur Selat Malaka ya, menyeberangi sebelum ke udah hujan teman-teman. Tuh, gelombang udah putih teman-teman, gelombangnya udah putih teman-teman. Kita mulai menjauh dari pulau, kita mau ke tengah lagi nih. Ya Allah, selamatkanlah kami dalam perjalanan ini. Nih, lihat di atas teman-teman. Orang kami bilang pokok ari. Cuaca lah, bahasa Indonesia ada cuaca. Lihat, dan di dalam mulai senyap. Hujan mulai turun. Mulai membaca-baca doa. Ini namanya cuaca. Ini kayaknya angin barat mau turun. Pada mundur ke belakang semua teman-teman, karena di depan takut ngempas gelombang, jadi mundur ke belakang semua nih. Pulau Buru udah tak nampak lagi. Semua mundur, basah. Ribut barat turun. Turun.
cloud selalu, makin cloud selalu. Pulau semakin kecil. Oke teman-teman, ada petir jadi saya stop dulu ya. Mohon maaf. Ya ginilah cuacanya. Suasana. Alhamdulillah, oke kawan-kawan, setelah perjalanan kami hampir 1 jam setengah, barulah kami melihat Karimun. Ya, di depan kita itu adalah Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Alhamdulillah kami, walaupun ya cuacanya masih agak-agak ekstrim juga, tapi sudah apa ya, gelombang lautnya udah berhenti. Ini dia Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, Tanjung Balai Karimun ini terbagi dari beberapa kecamatan. Salah satunya adalah kecamatan tempat kami, yaitu Kecamatan Sugi Besar. Jadi perjalanan kami ke Karimun seperti inilah teman-teman. Ya, kami termasuk orang yang jauh juga ya ke kabupaten. Jadi teman-teman, seperti itulah video kita kali ini ya teman-teman, kawan, sahabat, subscriber kita, perjuangan kami dari pulau, dari tempat terpencil, dari pulau terpencil. Kalau ingin ke dinas ataupun mau ke urusan berurusan dengan surat menyurat, kertas mengertas, masalah birokrasi, ya seperti inilah kalau seandainya ombak dan angin kuat. Tuh depan ada kapal, apa tuh, kapal angkatan laut Tanjung Balai Karimun. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu lah video kita kali ini. Salah dan silap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah perjuangan-perjuangan kami dari pulau. Kalau ingin ke kabupaten, sewaktu cuaca buruk, ekstrim lah bahasa Indonesia deh. Oke teman-teman, mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.